Halo semua, jumpa lagi bersama Ridwan Maulana di sini. Ya, hari ini gue mau nunjukin ke kalian cara pasang keyless. Ini pertama kita di sini dulu aja. Jumpa lagi bersama di Honda Vario. Keyless yang biasa dipakai itu pakai punyanya Honda PCX lokal. Gua udah ada barangnya. Sebenarnya sih gua sebelumnya udah masang. Cuma mungkin kalau yang ngikutin video gua sebelum-sebelumnya, gua sempat bilang keyless-nya ini sempat dipinjem dan sekarang gua mau masang lagi. Kemarin itu dipinjem buat ngemal, bikin lobangnya, jadi minyak gua. Sebelumnya gua udah masang ini dari tahun 2017, udah sekitar 3 tahunan. Gua beli satu set waktu itu antara kuncinya atau si keylessnya ini, modulnya ini, kabel set, sama remote-nya. Ini udah pakai cover. Aslinya dia warna hitam juga sih, cuma nggak merah gini logonya. Gue nanti sekalian mau nge-review selama 3 tahun pemakaian ini keyless seperti apa, karena sempet ada beberapa yang minta review keylessnya. Karena ini kan yang gue pakai ori Honda ya, bukan yang aftermarket. Dan yang ori Honda ini sekarang setahu gue barangnya agak susah karena pada habis. Gue nggak tahu kalau sekarang udah ada yang masukin lagi ya. Kebanyakan sih yang aftermarket, modelnya mirip-mirip ini, cuma gue lihat beberapa di sininya tuh warnanya silver. Kalau yang asli kan warnanya hitam. Cuma nih punya gue udah ngeletek apa tulisan-tulisannya warna hitam di sini. Ketarik pas lagi nyopotin ini, pas kemarin gua ngelepas ini, gua pakai cover, pas gua tarik covernya, tulisannya pada ngikut. Oke, sekarang gua mau pasang lagi ke motor, kita lihat cara pemasangannya gimana, susah atau enggak. Ikutin terus videonya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu, diklik tombol subscribe yang di bawah itu, warna merah, supaya nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, sekarang kita bongkar dulu bodi depan motornya. Ya oke, bodi depan, deck depan sama bodi depan udah kebuka. Kita tinggal copot
kunci kontak yang lamanya. Cara nyopotnya adalah di sini ada dua baut. Nah, ini dua baut pakai obeng plus. Kita buka dua baut ini. Setelah ini lepas, baru kita nyopotin ini soket kunci kontak ini. Ini soket kabel menuju ke kunci kontak. Habis itu cabut deh. Untuk baut yang bawah, kan tadi ada dua. Untuk kendaraan baut yang bawah, stangnya harus agak dimiringin dikit supaya nggak mentok topi komstirnya ini. Sekarang tinggal kendorin aja. Kemudian kita lepas soketnya. Oke. Di sini ada satu baut yang harus kita buka supaya kita bisa melepas si kabel untuk buka jok. Ini ada klip satu. Dua, kita congkel aja. Bisa pakai tangan. Nah, setelah kebuka akan kelihatan ujung kabelnya. Tinggal kita lepas aja. Oke, selesai untuk melepas kunci kontak yang lamanya. Oke, jadi kemarin kiles gua ini dipinjem buat bikin lubang kayak gini. Jadi kalau mau pasang kiles ini di Vario, lo harus ngegedein lubang ini karena ukurannya itu beda. Nah, ini kalau pakai kunci kontak biasa itu segini. Udah, gimana ya? Nah, gini nih. Yang kiles ini lebih besar daripada yang kunci kontak standarnya Vario. Ini kalau dipasang tuh, nah ini karena bodinya lubangnya udah digedein, kunci kontaknya Vario jadi oblak. Nah, sedangkan kalau pakai keyless itu dia ngepas gitu. Oke. Kebetulan kiles yang gue dapet ini mungkin agak sedikit kekurangannya, yaitu setelah dipasangin buzzer pun bunyinya pelan banget, hampir nggak kedengeran padahal udah di setting volume paling gede. Ya, kekurangan kiles gue cuma satu itu. Kalau kiles-kiles yang lain sih normal. Ya mungkin gue lagi dapet barangnya yang kurang bagus. Oke, jadi cara pasangnya seperti apa di motor Vario? Sekarang kita praktekin. Oke, jadi pertama-tama kita harus motong kabel dari kunci kontak yang lama. Jadi dipotong di sini. Nanti disambung dengan kabel yang dari keyless ini. Ya, oke. Setelah dipotong seperti ini, kebetulan punya gua ada bekas potongan. Di sini ada 4 warna kabel. Oke, pertama kabel merah ini, strip putih, hitam strip putih, hitam strip merah, dan hitam polos. Ini tinggal disamain dengan kabel yang dari keyless. Ada kabel merah, kita sambung ke merah strip putih, hitam strip putih. Ini juga ada. Terus ini ada
hitam strip merah, kelihatan nggak stripnya? Stripnya udah agak butek. Sambungin ke hitam strip merah, sama yang hitam polos ke hitam polos ini. Sekarang kita sambungin. Oke, ini kabelnya udah disambung semua. Oh iya, ada dua kabel lagi. Ini oranye dan biru. Ini nanti disambung ke kabel lampu sen. Lampu sen kiri dan lampu sen kanan, supaya nanti begitu keylessnya mati, nanti lampu sennya akan kedip. Oke, pertama-tama kita pasang dulu baut yang dua ini. Dia lubangnya sama ya, jadi bisa PNP, plug and play, bukan paksa and paksa. Jadi kita pasang dulu bautnya. Tapi sebelum dipasang baut, kita mau pasang dulu kabel untuk buka jok. Nah, kalau AC-nya PCI kan ada dua. Ada fuel seat, fuel buat kotak bensin, seat buat buka jok. Kita pakai cuma satu yang seat. Jadi kita pasang dulu. Kalau pakai ini, cover ininya nggak bisa kepasang karena ada tuas kunci ini. Tapi nggak apa-apa, di sini nggak ada electrical, cuma kabel buat buka jok aja. Kita kaitin dulu. Habis itu kita pasang bautnya. Oke, dua baut ini udah kepasang. Satu, dua. Sekarang kita tinggal pasang soketnya. Dapat lo. Sampai bunyi klik. Oh, nggak bunyi. Kotor soalnya. Oke. Udah kepasang. Sekarang tinggal kabel yang tadi gue bilang buat disambung ke lampu sen. Oke, kabel yang oranye sama biru tadi udah gue sambungin. Mana tadi? Ah, ini. Tinggal cari warna kabel yang sama yang mengarah ke sini, yang ke soket lampu. Sama satu lagi nanti ada kabel ini. Ini adalah kabel ground atau orang bilang kabel massa. Nanti tempelin ke bodi aja, ke rangka motor, baut mana aja. Setelah itu selesai deh. Oke. Kontak keyless sudah kepasang, udah dibaut. Soket kunci kontak udah kepasang. Kabel buat bukaan jok udah kepasang. Kabel untuk ke lampu sen udah kepasang, sama kabel ground tadi gue pasang di sini. Tuh. Nah, gue nggak tahu kalau waktu barunya ada susunan lain atau enggak. Cuma kemarin pas gue ngelepas, ya cuma begini aja, plug and play begini. Sekarang kita coba pencet sekali, nyala biru, kita putar. Oke, kontak nyala. Nanti dalam beberapa detik nanti lampu birunya mati, lampu sennya kedip. Coba kita tunggu. Nah, berarti keylessnya sudah off. Berarti instalasinya sudah selesai. Tinggal gue rapi-rapiin kabelnya, gue ikat pakai kabel tis. Habis itu kita pasang bodinya lagi. We'll be right back.
Ya, ini udah ditambahin lampu putih, jadi ketika kontak on dia nyala putih, ada lampu LED. Dan kalau kita off kan nyala lagi biru, dan kalau kontaknya off lampu sennya kedip. Oke, pemasangan keylessnya udah selesai. Nah ini di motor Vario tadi bisa lo lihat lagi caranya. Sebenarnya nggak susah, yang susah itu ngebolongin buat keylessnya, ngegedein lubangnya. Itu harus pakai bor tuner supaya pinggirannya rapi. Ya punya gue juga nggak rapi-rapi amat sebenarnya. Oke, kalau gitu sekarang gue mau cerita sedikit atau mau review. Ya, gue akan review sedikit mengenai keyless Honda PCX yang gue pasang di Vario 125 volt ini. Jadi gue beli ini dulu tahun 2017. Gue beli di Mas Danu di RD Matic Shop. Gue sering banget beli barang di Mas Danu. Dulu aja tuh gue sering telat. Jadi dulu barangnya kalau dia datang tuh, kalau Mas Danu nyetok nggak pernah banyak. Gue telat, ya telat sehari habis. Kalau nggak salah 2 kali atau 3 kali gue telat kehabisan. Dan pada akhirnya waktu itu gue ngeliat pas Mas Danu posting itu sekitar beberapa menit yang lalu gitu di Facebook, langsung gue japri, langsung gue booking satu, jangan sampai kehabisan lagi. Jadi waktu itu gue beli kalau nggak salah harganya sekitar 2,8 ya. Ya kurang lebih deh sekitar segitu dulu. Kok mahal? Ya ini kan ori. Ini kan ori Honda, bukan variasi atau aftermarket merek-merek lain. Semuanya ori. Dari unit keyless-nya, remote-nya, modulnya, kabel setnya. Semua ori punya Honda PCX. Dan dulu ini gue masangnya dibantuin sama Mas Yudi. Mas Yudi yang jual Black Box. Kemarin itu, waktu itu dipasangin di rumahnya. Masangnya juga gak lama, sekitar 1 jam lah dipasangin Mas Yudi. Selama pemakaian 3 tahun ini, ya nggak pernah ada masalah apa-apa. Yang ada malah makin enak. Karena apa? Lebih simpel. Lo nggak perlu nyolok-nyolok kunci, nyolok cabut kunci. Lo mau parkir, tinggal putar tinggal. Mau jalan, tinggal putar lagi, langsung berangkat. Terlebih lagi kalau gua pas lagi ngojol dan bawa barang. Itu sangat membantu karena nggak harus gue sampai tujuan, motor berhenti, kunci stang cabut, ngantar barang, balik lagi ke motor. Kalau pakai anak kunci, repot. Nah, kalau pakai keyless, ya kan tinggal nyampe, puter, ya gue tinggal ngantar barang, balik lagi ke motor, puter lagi. Lebih simple, lebih cepat, lebih enak, dan lebih aman. Karena dia, gue lupa deh, ini udah immobilizer apa belum ya? Waktu itu Mas Yudi kalau nggak salah pernah bilang, cuma gue agak lupa, sorry. Dan ini kan ada alarmnya. Cuma sayangnya unit yang gue dapet, ya mungkin kebetulan gue lagi dapet apesnya. Jadi buzzernya itu alarmnya nggak kencang bunyinya, pelan. Cuma lampunya doang kedip kalau alarmnya terganggu, kayak misalkan gua kunci, gua nyalain alarmnya, terus ada yang gerakin motornya, itu lampu hazardnya kedip. Cuma bunyinya pelan, nggak kedengeran. Kalau yang lain-lain semuanya buat pada bunyi, yang pada pakai keyless itu bunyi. Cuma mungkin gua pas lagi apesnya aja kali, tapi nggak apa-apa. Yang penting fungsi yang lainnya normal semua, kecuali buzzer atau alarmnya. Dan saat ini setahu gua ini lagi nggak ada barangnya yang jual. Ya kalau bekas mungkin ada ya. Waktu itu gue pernah ngeliat di Facebook, tapi nggak ada kabelnya. Cuma unitnya sama remote, kalau nggak salah. Kabel setnya nggak ada.
Dan kalaupun ada, sekarang gue nggak tahu harganya berapa. Ya kalau lo mau nanya-nanya, coba tanya ke Mas Danu aja, harganya berapa. Apalagi ya, kayaknya udah cukup. Tadi pemasangan udah, review udah, harga udah dikasih tahu. Sepertinya untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat yang nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, boleh di komen dan di share konten ini. Dan jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di subscribe channel YouTube gua, supaya nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Ya, kalau lo mau nyalain lonceng boleh, biar begitu ada video baru bisa langsung nonton. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.